Ahmad Muslihuddin, putra dari Bapak Sudar dan Ibu Yayu Purwaningsih, bercita-cita ingin menjadi seorang hafiz Quran. Wisudawan yang kedua atas nama Aisyah Nur Fatiha, putri dari Bapak Muhammad Amin dan Ibu Mardiawati Rahma, cita-cita dokter anak dan clever. Wisudawan yang ketiga atas nama Ananda Alfasha, putra dari Bapak Samsul Munir dan Ibu Siti Suparti, cita-cita ingin menjadi TNI dan pilot. Wisudawan yang keempat atas nama Arjo Yang Hidomaru, putra dari Bapak Irwan dan Ibu Nemiwati, cita-cita penulis novel. Wisudawan yang kelima atas nama Citra Widya Paramita, putri Bapak Ibnu Widyantoro dan Ibu Nur Endang, cita-cita ingin menjadi TNI Angkatan Udara dan profesor. Wisudawan yang keenam atas nama Khairun Nisa, putri dari Bapak Jali dan Ibu Nur Aida, cita-cita ingin jadi guru. Wisudawan yang ketujuh atas nama Misbahul Munir, putra dari Bapak Alpian dan Ibu Neni Susana, cita-cita ingin menjadi polisi. Wisudawan ke-8 atas nama Muhammad Andi Ramadhani, putra dari Bapak Isa Maliki dan Ibu Eka Zuliani, cita-cita ingin menjadi polisi. Wisudawan yang ke-9 atas nama Muhammad Eriza Madani, putra dari Bapak Abdullah dan Ibu Yulia Hertati, cita-cita ingin menjadi pemain bola. Wisudawan ke-10 atas nama Muhammad Gema Madani Putra, putra dari Bapak Jamidin Praja dan Ibu Rusdah Kustalani, cita-cita ingin menjadi dokter. Wisudawan yang ke-11 atas nama Muhammad Hafiz Ansori, putra dari Bapak Samsudin Nur dan Ibu Sri Widyastuti, cita-cita menjadi pelatih sepak bola. Wisudawan ke-12 atas nama Muhammad Isan, putra dari Bapak Sugiarto dan Ibu Sumi, cita-cita ingin menjadi mujahidin dan pendakwah.
12 atas nama Muhammad Nur Hanif, putra dari Bapak Nurdin dan Ibu Endang Sasmita, cita-cita ingin menjadi polisi. Wisudawan ke-14 atas nama Muhammad Zaim Musyafa, putra dari Bapak Muhammad Sultani dan Ibu Nur Hikmah, cita-cita ingin menjadi guru dan pedagang. Wisudawan yang ke-15 atas nama Muhammad Zaidan, putra dari Bapak Husaini dan Ibu Musdalifah, cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Wisudawan ke-16 atas nama Mukhlisah Amalia P, putri dari Muhammad Nur Aini dan Ibu Endang Zuliati, cita-cita ingin jadi dosen dan desainer. Wisudawan yang ke-17 atas nama Mulyana Askia, putri dari Bapak Syamsuri dan Ibu Aina, cita-cita ingin menjadi dokter spesialis anak. Wisudawan ke-18 atas nama Najwa Inaya Safira, putri dari Bapak Johanto dan Ibu Nana Romida, cita-cita ingin menjadi dokter kandungan. Wisudawan yang ke-19 atas nama Naufal Misbahudin, putra dari Bapak Kastalani dan Ibu Yuliza, cita-cita ingin menjadi pemain sepak bola. Wisudawan ke-20 atas nama Niken Junika Listiawan, putri dari Bapak Bambang Listiawan dan Ibu Umi Kulsum, cita-cita ingin jadi dokter spesialis anak. Wisudawan yang ke-21 atas nama Putri Indah Kurniawati, putri dari Bapak Purnomo dan Ibu Niurti, cita-cita ingin menjadi desainer. Wisudawan ke-22 atas nama Siti Najiah Nur Rahman, putri dari Bapak Fatur Rahman dan Ibu Minarti Etika, cita-cita ingin menjadi guru dan pengusaha. Wisudawan yang ke-23 atas nama Ula Nur Habizah, putri dari Bapak Usman dan Ibu Riniati, cita-cita ingin menjadi dokter anak dan arsitek. Wisudawan ke-24 atas nama Widya Julistia Yusri, putri dari Bapak Zulkifli Nur dan Ibu Sriana, cita-cita ingin menjadi guru dan polwan.